Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Janur MTV-nya Mas Bro. Oke. Oke, kali ini kita akan ini ya, ke bengkel. Kita akan ke bengkel benerin ini ya, teman-teman. Benerin shock. Karena waktu di jalan ini, di jalan apa namanya? Di jalan rusak. Itu kerasa cetok-cetok ya, bunyi ya. Bunyi cetok-cetok. Langsung nanti kita ke bengkel saja untuk mengganti olinya dan mengeceknya ya, apakah yang bunyi cetok-cetok itu ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja berangkat, cuy. Di jalan jelek, kedengarannya waduh berisik di kuping. Jadi kita ganti dulu ya, apa sealnya, apa olinya, nanti kita cek nanti di sana di bengkel ya. Hari Sabtu jam 11 ini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Buka apa tutup ini ya. Bengkelnya ya. Oh ternyata buka teman-teman. Oke teman-teman, di sini tadi saya kira shocknya yang ini ya, yang apa namanya, yang bunyi, ternyata komstirnya ya yang bunyi, ya, udah karatan. Di sini juga saya ganti pakai komstir ini ya, komstir apa namanya, bambu. Nah komstir bambu ini komstir yang bawaannya ya teman-teman udah keratan. Jadi di sini sudah saya buka semua ya. Nah ini dia komstir bambunya ya. Ini Mega Pro masuk semua sama CBR. Jadi di sini kita pasang ada dua ya. Ada kita pasang yang besar di bawah ya. Yang besar di bawah. Ya. Terus yang kecil nanti paling atas ya teman-teman, jangan salah. Oke di sini kita cek dulu bagian mana yang paling besar untuk, nah ini dia yang paling besar di bawah ya teman-teman.
Oke, sekarang kita buka dulu yang ini, yang di mangkokan yang atas. Pelan-pelan ya teman-teman, agak susah, tapi harus pelan-pelan ya. Kita lumasi dulu. Ya udah dipasang ya, udah dipasang, kita lumasi. Sama yang bawahnya juga kita lumasi juga. Nah ini kita udah dipasang ya untuk komstir bambunya. Memang di sini komstir bambunya tidak rata ya teman-teman ya, tidak sampai mentok ke bawah ya. Jadi kita ngakalinya, nah itu kuncinya yang komstir itu nanti kita grinder sedikit ya, ditipisin sedikit biar pas di kunci setang ya, biar pas di kunci setang. Jadi kita harus gerinda sedikit tonjolan kuncinya, kuncinya. Nah oke teman-teman, di sini kemarin belum sempat videoin ya komstir ininya. Jadi komstir yang di sini, yang di penguncinya, yang di sini penguncinya itu yang atasnya kita gerinda ya. Ini kita gerinda supaya kunci setangnya itu, kunci setang, pas kita kunci setang dia pas teman-teman. Nah gini, kita majukan sedikit ya, majukan dikit. Nah ini udah terkunci ya teman-teman. Jadi intinya kalau pakai lahar bambu yang mega pro ininya apa namanya, penguncinya kita gerenda sama tutup ininya ya, tutup ininya juga kita gerenda yang atasnya, jadi biar agak pendek ya teman-temannya. Oke kita fokuskan dulu. Oke jadi agak pendek ya, alhamdulillah bunyi cetok-cetoknya hilang teman-teman dan kembali normal kembali ya teman-temannya. Oke mungkin sekian dulu ya untuk membuka cara mau ini ya, cara pasang apa namanya komstir bambu di Honda CBR 150R. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.